Lagi-lagi kali ini. Ferry di sana sirkuit pukul 12. Oh, hampir saja ya Pulisic kali ini. Terlepas agen sirkuit pukul 3. Kali ini Indra mencoba adu duel Pulisic kali ini. Tidak peduli temannya lagi membuka kunci saudara. Apa yang terjadi Mas Adi kali ini? Oh, berhamburan saja mulai di belakang. Bagai kalah-kalah yang keluar dari busurnya. Berhamburan saja mulai di belakang. Mencoba agen. Terlepas Ferry kali ini. Lagi-lagi Soekarno mencoba. Soekarno dilipat dan mencoba. Rian Gusti Ferry. Ferry mencoba. Wow. 1, 2, 3 personil kali ini berbari arah menyerang ke depan. Ferry kolaborasi dengan saudara Morkic. Lagi-lagi. Wah. Patri. Di sana mencetak namanya di papan skor kali ini sehingga mendapatkan poin penuh 5 ke depan saudara Fadli sirkuit punggung 8. Kali ini Imran AGB yang tidak mau kalah saing dengan teman-temannya. Keluar dulu Imran untuk menunjukkan skill-skill leseknya Imran. Iya di sana saudara, sini nomor punggung 10 Imran. Ferry kali. Terjangkau rupanya Ferry oleh penjaga poros tengah Farhan. Lagi-lagi kali ini. Kali ini avatar. Lagi-lagi AGB. Ya. Dengar busan itu masa dia avatar raja ke. Lagi-lagi AGB sirkuit punggung 20 saudara Murid pecah di sana. Lagi-lagi Imran AGB. Ya ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk avatar bisa berhadapan langsung di turnamen melawan AGB yang sudah tidak asing lagi mempunyai nama besar di Kabupaten Bondowoso. Ya kali ini Imran AGB mencoba tersambar Mas Adin. Mas Adin tersambar oleh saudara Rian. Sini Mas punggung 12 di sana. Pergantian pemain dari AGB. Fadli sini Mas punggung 8 keluar masuk Rofik sini Mas punggung 6. Untuk penyiar torap kado, penyiar torap. Waduh keren. Ayo penyiar lagi. Ya kali ini avatar. Avatar mencoba. Yo, adu lesek avatar. 1, 2, 3 personil. Soal. Avatar mencoba. Iya, mencoba avatar. Saudara dikesangkut di sana saudara. Apa yang terjadi? Tidak kena rupanya saudara. Rian Gusti sidor punggung 22. Poin untuk avatar. Ya, kali ini 1 2 3 personil Angga sidor punggung 1 Sibanau terbang di sana. Iya, disusul oleh saudara Dika sidor punggung 8. Farhan sidor punggung 12 kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Apa yang terjadi? Lepas begitu saja Angga mencoba adu duel adu lesek ke arah depan kali ini menuju. Hampir saja Farhan. Kali ini saudara Angga mencoba. Iya, Angga mencoba. Farhan mencoba. Adu duel sekali ini. Mencoba Mas Adi. Apa yang terjadi Mas Adi? Mas Adi kali ini. Kali ini 1, 2, 3 mencoba Farhan. Kali ini saudara Ageng berbalik arah ke depan kali ini. Rian terlepas saudara Rian. Kali ini saudara dikasih nomor punggung 8.
berbalik arah ke depan, saudara. Ya, kali ini apa yang terjadi, membuka kunci di lini pertahanan nomor 5 dari Avatar kali ini yang dijaga ketat oleh Mulkucai. Sudah punggung 20 di sana. 1 2 3 personil kali ini mencoba. Mencoba Aldi, mencoba Dika. Ya, kali ini apa yang terjadi kali ini? Ya, 1 2 3 personil kali ini. 1 2 3 personil. Ya, kali ini 1 2 3 personel dari Avatar mencoba mengotak-atik kali ini. Saudara Rian sini berpunggung 12. Terlepas ambisi Bangau terbang. Kali ini disusul agen si nomor punggung 3. Ya, kali ini si nomor punggung 12 saudara Rian. Saudara Dika si nomor punggung 11. Kali ini sebaran yang kurang begitu akurat dari Mas Arim. Kali ini, kali ini apa yang terjadi? 1, 2, 3 personil. Ya, kali ini adu duel yang dilirik pertahanan belakang. Buka kunci rupanya saudara, membuka kunci dari Avatar kali ini karena merasa buntu di lini pertahanan leseh belakang kali ini saudara. 1 2 3 personil. Lagi-lagi Rehan, saudara Rehan di sana. Saudara Dika mencoba mengotak-atik kali ini. Ya, kali ini saudara mencoba. Hampir saja mematikan langkah kali ini. Saudara Aldi, saudara Rehan, line up kaki yang begitu sempurna dari Rian Gusti mampu mematikan langkah dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Avatar. Lagi pertandingan di babak yang kedua antara Avatar dan AGB kali ini saudara. Membas merem lendeng. Ya, apa yang terjadi? Terjangkau Imbron. Ini enggak gol. Apa yang tapuk lendir, Jong? Ya, kali ini mencoba Avatar untuk menambah pundi-pundi poinnya Avatar. Kali ini golin apalagi yang sudah jelas sangat tidak sempurna dari penjaga poros tengah saudara Soekarno. Apa yang terjadi? Poin Avatar kali ini mencoba saudara Farhan, mencoba dijaga ketat saudara Imron. 4 menit lagi tersisa, waktu 4 menit lagi kali ini saudara. Kali ini mencoba, apa yang terjadi? Hampir saja Angga si Bangau terbang mencoba. Terlepas kali ini saudara Aldi. Ya, kali ini mencoba saudara Angga. Kolaborasi apa yang terjadi? Jagoannya kurang begitu sempurna. 1-2 personel dari Avatar mampu terlepas di lini pertahanan belakang kali ini. Terlepas kali ini saudara Agung. Sinar punggung 3 kali ini saudara. Sehingga cukuplah serangan-serangan di lini pertahanan belakang kali ini karena di lini pertahanan depan sudah terlepas semua dari AGB kali ini saudara. Apa yang terjadi kali ini? Aldi mencoba. Kali ini apa yang terjadi? Farhan, Dika, Rian kali ini. Apa yang
yang terjadi Riau. Kali ini saudara masih mencari celah dari saudara AGB. 1, 2, 3 personel kali ini Riau. Farhan mencoba, Agung mencoba. Apa yang terjadi 1, 2, 3 personel kali ini? 1, 2, 3 personel kali ini. Ya. Oh, lagi-lagi Farhan. 2 menit tersisa. Berada di posisi menyerang. Avatar berada di posisi bertahan. Oh, kali ini 1, 2, 3 personil terlepas begitu saja. Apa yang terjadi sisa waktu yang tinggal? Eh, ada Loren. Berapa menit Loren? Aduh, sekali ini, saudara. Oh, Ferry kali ini. Kali ini Ferry mencoba. Kali ini Umur Kucai adik-adik hampir saja tertabrak sesama temannya saudara. Apa yang terjadi kali ini? Kali ini Mul Kucai mencoba. Kiper umum 20 Mul Kucai. Mampukah Imron AGB? 1 menit lagi Imron AGB mencoba. Ayo Imron AGB, 1, 2, 3 persen Imron AGB. Sangat seru dilipat tangan saudara. Apa yang terjadi? 1, 2, 3 personil kali ini Imron AGB mencoba. Si nomor punggung 10 dilihat tangan depan. Ya, tidak mau diam Imron. Tidak memperdulikan temannya. Walaupun sudah satu langkah lagi menuju ke lipat tangan depan. Imron AGB lagi-lagi ada duel Imron si nomor punggung 10. Ya, lagi-lagi. Ya, lihat Imron. Lagi-lagi saudara. Lagi-lagi Imron mencoba. Apa yang terjadi? Gol.